Satu jam, ah dua jam pak. Satu nyampe kita ya? Ya. Tapi Jian dan Baba. Disambut Mbak Wan. Sekarang bergerak. Sekarang. Masukin buat tempat-tempat Mbak Wan kan. Buat masukin naruh-naruh Mbak Wan. Bekas itu ya, sip. Mau dipakai satu gula doang. Ye, panas. Panas kecil. Lah, udah ngantri aja. Ya, Pak. Dulu Pak bantu tangan, Pak. Di sana. Oh, di kotak itu. Suaminya berdiri balik ke sini ambil pisang, istrinya duduk di sana, terus suaminya balik lagi ke sana. Ada bagian yang diutip di sini.
sini. Rumah kita sendiri. Bye, Min. Mantap, mantap. Sate. Sate mana? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu acara syukuran satu tahun penempatan di Oman dan juga menghargai dengan acara kebersamaan family gathering KBRI Muscat. Sederhana sekali karena yang kita utamakan adalah kerabat kita, yaitu acara pembukaan sudah kita lalui, dua nanti sambutan Bapak Dubes, tiga doa, yang ke selanjutnya acara karaoke hiburan. Sambil kita menikmati hiburan, banyak sekali makanan dan hidangan yang kita bisa nikmati, kita akan cicipi bersama. Kita sambut Bapak Duta Besar. Rasanya saya senang sekali karena saya berada di keluarga besar saya. Susah dan terhormat rekan-rekan saya 30 Oktober tiba pagi hari dari Jakarta beserta istri saya. Ini juga pendamping saya yang suka makan. Kenapa? Sebelum datang, waktu mau pergi saya cerita dulu ya, sedikit ya. Sebelum saya pergi ke Oman ini, saya menyiapkan barangnya super komplit. Bahkan saya lihat sampai obat nyamuk baygon. Kenapa mah? Dia kan beli mantan di sana kalau nggak ada. Ketika pun diterimbang. Dibagi dengan walaupun ada sedikit-sedikit krisi yang biasa buat saya, tapi ke depan dan tetap memakai dengan persennya kalau ini jadi ada kerja kerja tim semuanya dan rasa ringgit capaian-capaian kami kubelah-belah bagi saya yang saya masih kurang, tapi bagi saya rasakan karena kami juga punya mungkin kalau ada yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan. Ya seperti Bapak yang disampaikan, our work is teamwork. Jadi sebenarnya kita bisa dikompak dan kita bisa lebih video yang sempat mendokumentasikan bagaimana Bapak Dubes dalam satu tahun di Muscat. Kita saksikan bersama. Jika Anda senang videonya, maka subscribe, share, like, and tekan pada loncengnya. Subscribe. Lonceng.
Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian bekerja dengan kompak dan kemudian kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرمة الفاتحة سلمنا أهلنا وأولادنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما وذليتهما وفتحتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة سكرات الموت والنجاة من النار والحفرة عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Bajuri yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga doa yang dipanjatkan di jabal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagaimana tadi kita sampaikan, kita akan melanjutkan acara dengan acara hiburan. Ini paling kontroversi nih. Budi, dengan bentuk tadi. Iya, masker biasa. Ya, pas lagunya dia baru joget ya. Iya. Iya. Tadi kagak lagunya dia ada bingung aja. Lah kalau kita mah kita tuh siapa aja kan. Gila cinta. Bola mata sesat, bola mata melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, kamu jangan satu pengobat rindu. Ada apa di sini?
Oke sih, banyak burung. Ini aliran sungai ini. Aduh, burungnya gede. Cakep, Pak. Kering. Batunya bagus-bagus nih. Keras. Kita ada yang jalan kaki, itu siapa?